Aku Tiara Taradipa and welcome to my YouTube channel. Oke, di video hari ini aku mau kasih tahu ke kalian makeup look aku yang kayak gini. Ini adalah bisa dijadiin untuk My Too Go Makeup, cuman sesimpel ini aja. Plus hari ini aku mau kasih sedikit review tentang satu produk yang baru-baru aja aku pakai dan aku suka banget. Jadi buat kalian yang mau tahu, just keep on watching and let's get started. Oke, kita langsung aja. Aku udah pakai complexion sama alis. Biasa aku tetap pakai si makeover ini, si cushion, dan alisnya ya Wardah, ya masih semuanya produk lokal. Terus aku sekarang mau pakai blush on aja. Ini aku pakai yang Glossier, yang Cloud Paint. Ini aku cepetin karena aku udah sering kasih lihat cara aku pakai complexion sama alis ya. Jadi aku langsung aja ke blush on. Terus aku bantu pakai beauty blender biar cepet dan lebih nyatu, biar nggak kosong-kosong banget. Aku mau kasih sedikit di bagian kelopak mata. Aku pakai si Glossier ini sedikit banget. Terus kalau udah, ini opsional sih, terserah kalau kalian mau pakai. Kalau kalian mau ngeset lagi pakai loose powder juga bisa, pakai compact powder juga bisa, pakai tweed cake juga gak apa-apa, bebas aja. Terus sekarang aku mau pakai maskara. Okay, let's jump to the review. Hari ini aku mau nge-review satu produk brand lokal yang aku kira tadinya ini brand dari Korea gitu. Ternyata ini brand lokal dan aku suka banget. Udah beberapa kali aku pakai. Sempet kemarin aku masukin ke story Instagram aku dan banyak yang nanya ini belinya di mana. Brandnya adalah dari Iomi. Iomi, Arena Color Say It, cuman ini tulisannya Iomi. Iomi. Aku suka banget sama produk ini. Yang aku punya sekarang tuh yang matte liquid lipsticknya. Jadi dia ada beberapa produk kecantikan, kayak ada sheet mask, terus ada brow definer, terus juga ada shower cream, dan ada matte liquid lipsticknya yang ini aku punya sekarang. Aku cuman punya 2 shade aja sekarang. Mungkin aku nanti mau cobain lagi yang lain. So far aku suka banget, mulai dari teksturnya, warnanya, packagingnya. Dia ini adalah produk yang sudah tersertifikasi halal. Terus dia vegan dan juga cruelty free. Dia ada vitamin E-nya, terus juga transfer proof. Mulai dari packaging ya, di sini masih ada segelnya. Pokoknya dia kayak gini bentukannya. Ini kardusnya warna pink sama putih. Kalian bisa order, lihat langsung ke webnya di www.iomibeauty.com. Di situ kalian bisa langsung order atau ada nomor WhatsApp-nya di profile Instagram-nya, langsung cek aja. Aku nggak di-endorse sama sekali ya guys. Ini kayak aku suka, kalau udah suka sama satu produk tuh kayak aku suka dan aku akan beritahu ke orang lain. Ini yang shade Poppy Pink, karena yang Beat Me udah aku buka duluan dan udah aku pakai. Ini tutupnya warna putih, terus tulisannya Iomi Matte Liquid Lipstick. Udah segitu aja, sama di bawahnya ada shade. Ada Iomi, ada 02 Poppy Pink, dan Matte Liquid Lipstick, kayak lip cream biasanya. Terus di kardusnya ada tulisan, tadi ada keterangan-keterangannya itu, ada cruelty free, ada vitamin E, vegan, dan transfer proof. Terus di belakangnya ada ingredients, di sininya ada websitenya. Ini kayaknya website lama, soalnya yang sekarang tuh iomibeauty.com. Ini masih iomi.co.id, terus ada Instagramnya iomibeauty. Sini. Oh iya, jadi dia ini shade-shade-nya tuh banyak dan cocok banget kalau dijadiin ombre gitu. Dia ada jual kayak perpasangan-pasangan gitu untuk dijadiin ombre dan itu juga bagus-bagus banget sih. Kalian bisa cek aja langsung ke websitenya. Cuman aku di sini nggak mau ombre, jadi aku mau langsung pakai si Beat Me aja. Nah, kayak gini hasilnya. Kalau dari segi wangi nggak terlalu harum sih, nggak terlalu wangi gimana, nggak ganggu juga, tapi masih enak. Terus dia ringan, nggak bikin bibir ketarik, nggak bikin bibir kering, dan yang paling
penting tuh transfer proofnya, karena aku pas kemarin pakai ini aku coba udah makan terus udah minum, itu kayak masih ada, dia tuh kayak nggak terlalu hilang gitu loh, nggak terlalu kehapus gitu loh, lipstiknya masih ada warnanya. Makanya aku kayak suka banget, dan warnanya tuh setelah makan minum tuh nggak ngeganggu. Kan ada tuh yang kayak kalau misalkan kita pakai lipstik terus kalau udah makan tuh kayak tinggal di sininya atau tinggal di mana, tinggal ada sesuatu yang pokoknya kayak kelihatan abis makan gitu. Pas aku cobain ini sih aku nggak terlalu ngerasa kayak gitu, jadi aku suka banget sih. Oke, segini aja. Kalau kalian suka, langsung aja like, subscribe, and comment di bawah sini. Kalian juga boleh banget kasih aku saran, advice, dan semuanya. Kira-kira makeup apa lagi yang bisa aku bikin tutorialnya, atau mau aku review brand atau produk apa. So, thank you so much for watching, and see you guys on my next video.